jembatan. Melewati jembatan ini. Hati-hati, Pak. Jaga jarak, jaga jarak. Barisan kami jumbo dari Pinangan. Mantap itu yang tunggangi kalau menurut saya. Belgia ya. Belgianya itu. Bismillah, kali ini kita ada di Bintang. Keluar tol Yasmin aja. Lebih mudah dipahami. Keluar tol Yasmin. Ketemu kecamatan, kalau kecamatan Dramaga. Masya Allah, kecamatan Dramaga Bogor. Iya, Dramaga. Sama honornya Mas Arif. Iya, Dramaga. Bintang Tani ini kalau lokasinya di daerah mana? Lokasinya di Dramaga Bogor, Mas. Keluar tol Yasmin. Iya. Iya. Kemudian biasanya kalau hari raya kurban keluar enggak berapa ekor itu? Sekitar 700 ekor. Masya Allah, iya. Mantap sekali. Dari yang premium sampai yang ekonomis ada. Komplit pokoknya ya. Ada 12 jenis. Dari harga berapa biasanya, Mas? Harga 2 tahun lalu tuh sebelum ada wabah PMK 10 juta. Ada ya 10 juta? Ada yang 10 juta. Daerah Jabodetabek sini ada yang 10 juta. Kalau sejak PMK kita stop belanja, jadi nggak dapat barang yang lebih ekonomis, paling murah 15. Ya. Kalau tahun kemarin. Ya. Ya. Dan ini sapi-sapi jumbo-jumbo. Nah ini berangus. Ya, kita akan pawai ya. Iya. Pawai dulu teman-teman. Oke ya? Siap, kita bawa ke lapangan. Bawa ke lapangan sapi-sapi jumbo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ekor. Termasuk yang paling jumbo di tempat ini. Iya betul. Dari berbagai jenis. Wah ini sapinya hitam, bison, Belgian. Ini siapa emang? Salva. Ya. Oh ini bison. Ya itu Pico, Pico. Pico. Wih. Wih. Pawai sapi. Itu yang sana ini rata-rata bobot berapa, Mas? 800 apa, Mas? 9 kintal belum ada ini. Kayaknya kalau dokrongnya lebih ini. 100. Wah, sendirian ini, Mas. Mental ini. Ada yang minat bisa tes timbang langsung. Ya. Mantap. Sekarang sudah mulai muter-muter, Pak. Bahan Februari. Muter-muter. Ya. 1 bulan lagi ya. Ya. Mantap. Wah, rame. Dengan bola, guys. Aduh. Sama bola. Wah, ini. Alfa. Alfa kemudian bison. Bison itu Pico. Pico. Ini dragon. Dragon. Nah, ini untuk yang paling jumbo, Mas. Wah, ini si dragon paling jumbo ini. Dragon tanpa black ya. Dragon. Ini timbangan terakhir 920, timbang real. 920. Iya. Posisi perut gimana pas dengar? Kenyang normal. Kenyang normal ya? Iya. Habis makan? Makan rutinitas, bukan sengaja. Berapa bulan yang lalu, Mas? Awal bulan. Awal bulan? Iya. Mantap ini, Bintang Tani. Wah, ini yang kriwil, ganteng. Ah, itu yang kriwil. Ini Samson. Di Samson. Iya. Kriwilnya keren ya. Ini insya Allah bakalan hair beton. Hair beton, kalau hair beton ini. Dan yang uniknya dia krim-krim. Iya. Sapi-sapi di daerah apa yang dingin. Pegunungan ya. Iya. Pegunungan, dingin. Kriwilnya ini. Sapi-sapi jumbo. Dari Bintang Tani. Keren. Mantap ini. Selain jenis simental musim juga ada. Ada Belgian juga, ada Madura, ada yang ekonomis tuh Madura sama Kupang. Kupang ya? Iya. Belgian juga ada. Wah ini kumpul di sini sapi jumbonya. Gitu ya. Ah ini kontes kandang ya. Kontes kandang. Kopdar Mas. Ayo Mas. Wes wes wes. Garuk rumput. Waduh waduh waduh. Waduh. Belgian. Ngeri. Si bison hari ini. Kontes kelas kandang ini. Kontesnya duluan, Mas. Bison.
Sesuai namanya. Dia tuh kalau ke orang jinak tapi suka garuk-garuk tanah. Ini dari indukan sapi Eva ya. Belgian murni dicampur dengan betina Eva. Semen Belgian ya, Mas? Ya, betul. IP Belgian ya. Iya. Mantap ini. Pahalnya ini khas. Jauh ya dengan sapi Eva ya, Mas? Jauh. Tipis kalau Eva. Dominan ke Belgian ya, teman-teman. Warnanya aja Eva. Kalau yang satunya ini cross apa, Mas? Ini Brangus. Pico ya? Iya, namanya Pico. Di IP Belgian juga? Ini kita dapat, Mas. Oh, dapat ya? Kurang tahu. Ini paling. Ya, coba bu muter. Aktif ini. Ini juga mantap ini. Ini mantap ini. Nih. Tinggi, panjang, montok ya. Montok. Brangus, Brahman Angus ya. Oh, yang pernah viral ya, Mas? Yang pernah viral itu. Iya. Semoga ini juga. Semoga juga bisa viral. Semoga juga ini apa bisa terpinang oleh. Tuh yang satu. Woi, woi. Hati-hati, Bang. Aktif itu. Oh, ini. Oke, kita coba gigirkan. Woi, woi. Aduh, sundang. Wah, ini nakal sih. Si bison ini. Waduh. Kita gigir-gigir bison. Paling agresif di bison. Iya. Langka ya, ini ada sapi besar foto bareng. Oh, iya. Momen langka. Menghadapi ke mana, Mas? Mau berjejer? Ya, ayo, bikin jejer sini. Waduh, mengkal nih, ini paling cantik nih. Lakon nih. Bison nih. Cocok nih. Bantu. Jejer sini. Bantu pegang mau. Riwe. Ya, boleh. Bisa. Yang penting mencet ya. Iya. Awas. Yo, ini baru pertama ya, Mas. Yang kepala yang ngadep sini, ngadep sini. Ngadep sini, ngadep sini. Dido ya, Mas. Iya, ada sini. Kita baris. Wah, Mas Rewan itu malah periksa sana itu. Mas Rewan bingung mau wujud. Bingung yang mana ya, Mas? Semuanya super ya. Waduh, dari belakang ini. Waduh. Sana, Mas. Eh, Mas, gabungin sana, Mas. Gabungin sana. Meeting fotonya di mana, Mas? Itu video tadi saya pencet. Ini nih. Foto. Ini yang satunya, Mas, ini. Oke. Iya. Fotonya sini. Den, pegang Den, satu Den. Nah, ya. 5 ekor barisan. Nah, sapi jumbo ini, monster. Bintang Tani Bogor. Bintang Tani Bogor. Ada 12 jenis lebih. Ada berapa, Mas? 12 jenis lebih. 12 jenis lebih. Iya. Sapi kurbannya nanti kayak gini-gini soalnya. Iya, Mas. Ada yang ekonomis juga, itu Madura, Flores, Kupang. Iya. Itu ada Bali juga ada. Komplit mau nyari komplit. Yang jenis apa aja di sini? 12. Mau gila. Pribadi yang besar-besar ada, yang buat DKM jamaah ada. Garansi sampai tempat. Di perjalanan sakit ambruk kita ganti, insya Allah. Ya, termasuk tahun lalu yang kena PMK pun tergantikan ya, Mas? Iya tergantikan. Selain bergaransi apa, Mas, kelebihan beli sapi kurban di Bintang Tani ini, Mas? Di sini harga sudah all-in, nggak ada biaya apapun. Untuk sapi jumbo bisa timbang real, timbangan apa adanya, bisa disaksikan langsung. Ya, mungkin dapat bonus juga nanti. Ya. Pembelian banyak. Pembelian banyak, ada gratis. Free ongkir, Mas? Free ongkir sejabodetabek, perawatan free, semuanya free. Yeah. Tentunya sapinya sehat-sehat ya. Sehat-sehat. Kita lihat loncat-loncat ya. Yeah. Mantap sekali. Oke. Mantap jiwa. Mau foto dulu nih. Foto siapa? Ya, foto dulu. Tapi yang bersama. Berani naikin ya, Mas? Belum ada yang dilatih nih, Mas. Oh, belum. Mau main bola ini. Tarik bolanya mana? Tuh, look, yang Belgian. Tuh, yang Belgian bisa dinaikin. Oh, Belgian. Ya malah dia yang bisa. Wah, mantap. Keren ini. Wah, siapa namanya? Wah, yang dilepas ini. Wah, digandeng ini. Akan coba ditaklukkan bersama. Wah, mantap ini. Wush. Akan coba dinaikin ini. Yang mana? Yang Belgian. Yang Belgian, ayo, look. Yang ini kan menaikkan. Wah.
Kontes kelas kandang di Bintang Tani, luar biasa ini. Pemanasan menjelang kontes. Mantap ya Mas Rifan. Ini mantap ini. Kita diberi kesempatan menyaksikan sapi-sapi jumbo dari Bintang Tani ini ya. Dan ternyata luar biasa Mas, dari sini keluar kurang lebih 700 ekor kemarin ya. Satu tahun, satu musim. Perkurban, satu musim. Perkurban, satu musim. Wis. Kalem, kalem, Pak, kalem, Pak. Aduh. Barisan sapi jumbo. Kita putar-putar nih bersama Bintang Tani. Wah, wadidau. Panjang apa namanya? Mantap. Dan yang tarik sana, Den. Barisan sapi jumbo dari Pinang Nani. Mantap itu yang tunggangi kalau menurut saya. Belgian ya. Belgiannya itu. Dari jenis masih antik ya Mas Irfan, dan bodinya juga istimewa ini. Iya istimewa, dan bedanya depan belakang kandel semua. Keren. Jarang-jarang karena ya. Biasanya kalau di kandang itu ABK atau juru rawat nggak terlalu banyak ya, jadi nggak bisa mengeluarkan. Iya, kalau ini banyak di sini. Nggak turun loh. Kalau mendekati kurban, infonya hingga 60 orang. 60 orang? 60 orang ini bekerja kali ini. Wadidaw. Oh ya, yuk, jalan ke kandang. Yuk kita tur. Ya, ini konvoi lagi masuk kandang. Kita kembalikan lagi ke kandang, teman-teman. Banyak sekali ABK-nya di Bintang Tani ini sehingga bisa konvoi ini. Wih. Infonya kalau bison. Pas kurban bisa 700. 700 ekor. Iya. Wih, semua, kalau Mas. Rame. Kita dari depan. Awas Mas. Kalau Mas. Keren. Pan naik gitu. Melewati jembatan ini. Hati-hati, Pak. Jaga jarak, jaga jarak. aduh, serem. Yang hitam per. Keren ya. Mantap sekali ini teman-teman. Mantap juga. Mantap ini. Pandangnya luas sekali. Dan sapinya isinya juga super-super ya. Ada mini zoo-nya ya. Ada mini zoo juga. Agrowisata juga ini ya. Ini salah satu tempat yang recommended bagi yang mau pesen hewan kurban ya. Ini udah mulai dibuka belum Mas? Booking pertengahan Februari insya Allah. Pertengahan bulan Februari ya? Iya betul, sebentar lagi. Bisa ajak keluarga naik Flying Fox, naik kuda gratis. Wah, naik kuda.